cara memasang tombol subscribe dan lonceng pada video untuk YouTube. Nah, ini salah satu contoh, ada banyak pilihan. Nah, langkah pertama kita lakukan untuk memasangnya adalah pertama-tama kita masuk dulu di browser dulu atau kita cari di Google. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Kita lihat kita download. Just to find somewhere that finally feels. Kita download, kita masuk di aplikasi KineMaster. Oke, kita masuk di rasio 16:9. Kita pilih project, masuk di media, kita pilih project. Nah, contohnya ini, kita ambil gambar ini saja dulu. Ini foto tapi sama saya dengan video. Oke, kita klik media. Ini tadi PMG-nya, yang tombol lonceng sekarang ini kita sudah download tadi. Oke, kita pasang di sini. Kita checklist. Oke, kita perbesar sedikit. Kita tarik. Tarik lagi. Di sini ada aktifkan kunci chroma ya. Nah, di sini ada kunci. Aktifkan kunci chroma, kita klik di sini. Nah, dia aktif, dia hilang latarnya. Ketika kita klik, dia kelihatan. Kita perbesar sedikit. Oke. Coba kita play dulu. Nah. Kita geser sedikit. Kita geser. Ukurannya sesuai kalian mau ya. Oke, kita taruh di pojok bawah. Kita tarik, kita coba play lagi. Oke, sudah muncul dan sudah jadi, sangat gampang dan sangat mudah. Jadi ada pilihan warnanya, kita mau kasih terang pilihan warna. Tergantung kalian saja yang mana kalian suka. Warnanya mau keterang, mau gelap, sudah terserah kalian saja. Suka-suka hati. Oke, kita back. Kita play lagi. Nah, ini coba terserah kalian mau taruh di tengah kah, mau taruh di pinggir bawah sini kah, bisa, terserah. Coba kita kesini, di sini biar warnanya lebih terang. Di sini dia terlalu terang, jadi kurang kentara. Kalau kita kasih turun ke -9:49, kelihatan dia. Oke, jadi kita play video dengan foto sama saja. Kalau kita sudah taruh, tetap dia bunyi begini. Ini sangat mudah.
sangat gampang juga nih. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.